Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alamu qadukala ta'ala bi kitabihil azizil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala al-ulama wal fuqaha arif nafsaka an tahdiya. Amma ba'du, pengelsa Bapak Pengawas TK SD UPTD Kecamatan Manunjaya Anjungsing Kondi Kepala Sekolah TK Al-Iqisom Al-Qudusin Kondi Bihormat, pengurus yayasan, ketua DKM Al-Qudusin Kondi Bihormat, hadirin tamu undangan, para kiai, ajengan ustaz, ustazah, orang tua wali Eka Islam Al-Iqisom di Kepanggun, para marulang kali para sep juga lulus kalau disimpan di Kepanggun di ayah bahasa nulangkung utami sabadang menjadikan kehormatan Islam bintang timan jatkin puji kali syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah dina enjing-enjing iya urang sadaya biasa nyaksini biasa ngahadiran dina raga kesyukur akhir tahun ajaran untuk kelepasan murid kelompok B tahun ajaran 2020-2022 sekaligus penyerahan kelompok B anu baris neraskeun kana jenjang pendidikan langsung. Mudah-mudahan kupatepang sadayana di ieu tempat Allah lalu surah rahmat talih mampiro taufik hidayah nata ulang sanaya amin ya Allah. Nah, mewakal ujangan sahabat asna dipanjat dan kapanatan alamnya ini kabibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhla wargina kafara sahabatna kafara tabi'in akra'at tabi'in kita ulang sadaya selaku umatnya agar itu turut karena ajaran matanya jika ia berakhir amin. Hadirin rahimakumullah, simukurin semangat kalayan yang berasma komite
sekolah TK Islam Al Husna Cipayun. Hadirkan berbukan mohon laksa ketika bimbingan kasa daya nabihak anu parantos biasa mukseskan kahiji mukseskan pendidikan marulang kali di kamari menuju akhirat cek COVID dan kamarunan kecil acara teh pengawas sesuruh hutan sekali dinyatanya dek ayo nama alhamdulillah acara biasa digelar sapotes dia mudah-mudahan saya profil segera arinit ya relah mudah-mudahan bisa sadayana anak pelajaran ya teh setengah terbang kale daka marima sapola tapi ke sapola kira-kira itulah jadi saya namun dari jangan HP kajian berdasar segede buruk ke itu lah romantika COVID menentoska alaman ku urang sadaya lah udah urang tiga ayah daya atau pengawas anu salah jengna simpulin yang hatur kemungkung ka ibu bapak guru utamina ke kepala sekolah dimana iya tema tos nanang-nanang ini iya murang kali dan murang kali kemana lain sentakun lain gertakun jadi kudu dijabuan sahayang lah kira-kira iya simpuring mengapresiasi ke guru-guru ibu bapak guru simkuring selaku ke komite tapi mohon mudah-mudahan naon amal kasayang bapak ibu sadayana ditampi Allah subhanahu wa ta'ala oge ka ibu orang tua wali dai sakola TK mah duaan hiji murang kali nah kadua naona ibu na dateri anden mah budak mah keningan ke jalan alim alasannya pastilah mereka tahu ilmiah terudeng yang sekitar menunggu oke kan sepunangnya malaikun kan ternaun naun murang kali ngajumpang sekolah bayi masih kena usia itu selalu di jalan masih kene apingan segala bukti di beri gitu sungkuring nah kecerupan mulu ke orang tua wali anu paranta sami ngiring sakola di tempat mudah-mudahan naon ilmu nusas kata rampi putra putri urang sadana jatuh ilmu anu nabi ilmu anu mangkap desan dibekelin aran dina hidup di alam kubur anu terakhir iya teh tadi pas diserahkan di atas nama sekolah kepala sekolah kakomite kelompok B anu baris ngeraskan jenjang pendidikan kalau di Lampung badeka SD atau anak bisa berada cungkuring nampi anak-anak rupi penyerahan di pihak TK Islam Al-Hisom simkuring atas nami orang tua ngahatur kenuhun karena amal bakti kasayan bapak ibu guru anu parantos nga eskapetin ilmu-ilmu na bubitin kamar orang kali dan mudahan naon ilmu antusi bapalin kenjan dan ilmu anu manfaat kamu pibakalan aran jenana hirup rumuh iya alam mudah-mudahan sakai dari jantan amal soleh buat Allah subhanahu wa ta'ala puji syukurin ketiasa mulang tampi karena kasayan sedaya nanti sangat penuhi korona amin
Mudah-mudahan naon amal kasayan bapak ibu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhirna mah simkuring selaku komite anu tos nampi tadi karena naon penyerahan di pihak TK Islamal Disom. Simkuring badenya enggak kendei ibu ya. Hei walo halo. Badenya enggak kendei. Abi tadi tos ngawakilan nampi. Aina badenya enggak kendei. Ka ibu selaku orang tua wali murangkali khususnya kelompok B anu baris neraskeun jenjang pendidikan anu langkung bade ka SD dan sederajat ka M. Eta bade ditampi Bu, tampi we nya. Tampi mangga yang ngakeun ieu pihak sakola tos teu naon ngagaduh-gaduh kanggo pendidikan anu salajengna mangga ku disimpul disanggakeun di komite sekolah TKI Samarang Pisong disanggakeun ka ibu-ibu sadayana. Nu terakhir pisan simkuring ngaharep ka sadayana pihak utamina ka pengurus-pengurus ketua DKM anu aya di wilayah kedusunan Cibareukeum tinggali aya Ustaz Abdul Rasid di Cikarang anu sopang seueurna masihan urang kali simkuring ngaharep mangga ieu parantos terbuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Rupina cekap dengan langkung hadirin kasuluna dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.